Kalau dari aku sih yang pertama itu tentang randomnya pacarnya mantan aku. Asik. Kita yang punya aja masih jomblo. Kayak keramaian tapi ya gimana ya, masih kalau dibilang ramai sih
gak rame-rame banget, kayak temen aku harus kenal dia gitu loh. Jadi kayak juga kebiasaan kenal sama orang juga kan? Jadi kan jadi kebiasaan kan, dia lihat aku, dia lihat teman-teman aku, dia lihat keramaian gitu. Jadi dia nggak bakal takut juga kan kalau misalnya ngelihat manusia gitu. Ya, jadi yang pertama tadi kan tentang pagi hari dia harus lihat ketemu. Aku. Yang kedua tentang makan dia juga harus sama aku, jadi ikut makan. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga juga dia pergi harus sama aku, jadi aku ngedate sama Kadal. Jadi Kadal banget ya. Setiap harinya sama Kadal. Iya. Dan berarti Kadalku adalah pacarku. Itu adalah ekspresi terbaru kita, teman-teman. Kadalku adalah pacarku. Itu mohon sinetronnya tolong dibuat. Iya, tolong ya diproduksikan. Dengan aku sutradaranya dong. Cintaku bersama Kadal. Itu tiga tips dari aku sih kalau Mbak Diani. Kalau aku, kalau punya aku ini nih, yang si kecil aktif ya. Iya, aktif banget ya, Bu. Aktif banget ini, namanya si Tejo kalau punya aku. Tejo, ini kalau aku kan dari pacarnya mantan. Iya. Kalau Mbak Dea ini dari mana nih? Dari itulah, tahu sendirilah. Oh, dari bapaknya mantan. Oh, jangan. Bukan, ya, bukan. Tidak boleh. Dari mantannya juga. Mungkin sendiri. Ya, mungkin. Jadi, mantan saya kan juga kayak Kadal gitu kan. Iya. Sombong amat. Jadi mantan saya kan juga kayak Kadal gitu kan. Iya. Sombong amat. Jadi mantan saya kan juga kayak Kadal gitu kan. Iya. Kadal banget ya namanya. Lebih bukan Kadal sih, Mbak. Kadalnya lebih dewasa ya, Bu. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak buaya gitu. Buaya, bukan Kadal. Kalau dari aku sih yang pertama itu tentang kandangnya. Kandangnya harus kenapa? Kandangnya itu kalau punya aku harus transparan. Kalo kenapa tuh aku punya aku belum transparan tuh? Kalau kan jadi kayak dia itu kebiasaan lihat orang-orang yang lewat-lewat di luar, jadi dia bisa ngelihat sekelilingnya gitu. Oh, jadi lebih kayak biasa lihat kita aktivitas. Iya gitu, jadi kayak gini gitu kan dia bisa ngelihat sebelah-sebelahnya, gini kan transparan gitu. BTW punya aku belum loh, Mbak. Nah, itu bisa dicoba. Nah, bisa dicoba juga. Siapa tahu dia bisa jadi lebih. Jadi lebih tidak aktif lagi ya. Iya. Terus yang kedua. Yang kedua kalau aku itu ini. Kalau kamu kan dibawa ke teman-temannya nih. Kalau aku itu di gathering lebih sering dibawa gathering. Oh iya. Biasanya bawa si Tejo atau iya. Jadi gathering itu suka bawa si Tejo, jadi dia juga bisa mengenal teman-temannya dan juga bisa mengenal orang-orang. Terus kalau untuk yang ketiga? Kalau untuk yang ketiga jemurnya itu. Jemurnya di, kenapa nih? Di depan rumah. Di depan rumah. Kan ramai banget tuh. Oh iya, rumahnya ya, Mbak gitu. Dea itu ya ampun, kalian bisa lihat itu ramenya. Di situ ada banyak puyuh juga ada. Juga banyak anak kecil di sana, banyak anak kecil. Jadi udah terlalu banyak emang Mbak Dea ini, enggak cuma ini ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di scroll di bawah. Itu banyak banget. Kita gerber rumah Mbak Dea itu ya ampun banyak banget. Jadi emang kalau Tejo udah terbiasa berarti ya karena itu juga. Heeh, ramai banget rumahnya di jemurnya, jadi kan juga udah banyak orang yang lewat lewat, jadi dia juga kebiasaan gitu. Jadi yang pertama tadi, yang pertama kalau aku kan itunya kandang. Kandangnya harus transparan. Terus gathering, sering dibawa gathering. Jadi juga kayak sama kayak aku, kalau aku kan ke teman-teman, kalau ini lebih ke kadal-kadal lainnya. Terus juga yang terakhir itu dijemur. Dijemur yang kebiasaan ada orang yang keramaian. Jadi di keramaian. Jadi enggak jemur dinda gitu. Kalau punya dinda itu tadi kan yang pertama tadi sering dihandle pagi hari, jadi first time dia harus lihat muka aku. Asik. Terus makannya harus sama Dinda. Ya, makannya harus sama aku. Ya, aku suci banget. Makannya Kadal yang dimakan sama Dinda. Kadalnya yang makan Indomie kok. Aduh. Wah, bahaya tuh Kadal makan Indomie. Terus yang ketiga, aku lebih sering kenalin dia ke teman-teman aku. Itu sama kayak catering kurang lebihnya hampir sama semua. Ya, guys, yang mana sih? Intinya lebih kayak harus terbiasa sama keramaian. Iya, iya, betul. Harus terbiasa sama orang. Terus ini BTW ini nangkring berdua gini kan, jadi kita bisa untuk kita menjadi biro jodoh. Oh gitu. Iya, bisa banget. Jadi semoga ya kalau berjodoh. Seriapan sama si kita Tegi. Yang punya aja masih jomblo. Akikan celu. Akikan celu. Akikan celu. Kita yang punya aja masih jomblo. Akikan celu. Akikan celu. Akikan celu. Kita yang punya aja masih jomblo. Akikan celu. Akikan celu. Akikan celu. Kita yang punya aja masih jomblo. Kita udah
Jadi kita ini nggak hanya kasih tips tentang cara nenangin kadalnya, cara kasih nama kadalnya, kita juga kasih tips tentang cari uang. Kita harus menghasilkan sesuatu. Jadi walaupun ini. Kalian itu apa kayak memelihara ini juga, tapi kalian bisa coba juga untuk bisnis, guys. Ya, kalau kalian yang masih first time ya nggak apa-apa, masih belajar dulu. Ya, coba-coba dulu juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa pasti nonton-nonton di YouTube kayak atau ya, gimana kayak terutama di YouTube kita. Ya, betul. Dan di video sebelumnya udah ada tuh. Oh iya, tentang cara beternak itu banyak banget enggak hanya kadal. Betul. Kalian coba cek aja deh. Jadi buat kalian juga yang request bisa di DM atau di komen kalau komentarnya. IG-nya juga Satwa Nusantara, tetap sama. Nah, tetap sama IG. Jadi itu aja ya tips dari kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.